Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Rama Putra dan Dian Kurniati, perwakilan tim 6, akan memaparkan materi mengenai sharing data, drive, DVD, dan printer. Sebelum masuk ke inti materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Alif Rama Putra, Juanel Bulutoding, Dian Kurniati, Muhammad Kurniawan, dan Gilang Usman Atmaja. Baiklah, kita masuk ke materinya. Jaringan komputer. Sharing data. Sharing adalah salah satu fasilitas dalam jaringan yang sangat membantu dalam pengoperasian jaringan. Kita dapat membagi file yang kita punyai dan alat yang kita punyai. Selain itu, sharing juga merupakan fasilitas yang memungkinkan user untuk berbagi pakai dengan user lain, sehingga lebih efisien dan efektif. Beberapa komputer yang berbeda saling terhubung satu sama lain melalui jaringan, sehingga komputer yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam situs lain. Sharing data. Dengan menggunakan fasilitas sharing data, Anda dapat memilih file atau folder untuk di-share pada setiap komputer. Namun, user administratif saja yang bisa melakukan setting. Untuk mengetahui siapa saja yang memiliki hak tersebut, bisa dilakukan dengan cara Start, Setting, Control Panel, User Account. Sharing data. 1. Metode file sharing. Praktik berbagi berkas ini bisa dilakukan melalui beberapa metode. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Perangkat penyimpanan yang bisa dipindahkan atau portable. B. World Wide Web yang berbasis dokumen hyperlink. C. Pemasangan jaringan server, file hosting yang terpusat. D. Jaringan peer-to-peer. 2. Manfaat file sharing. A. Memudahkan dalam berbagi berkas kepada orang lain yang tak terbatas jumlahnya. B. Pengelolaan file jadi lebih mudah. C. Tidak perlu lagi menyimpan data menggunakan perangkat penyimpanan seperti flash disk, CD, ataupun hard disk. D. Bisa berbagi berkas dengan ukuran yang cukup besar. Masing-masing penyedia memiliki batasan yang beragam, tapi rata-rata berkapasitas hingga 15 GB untuk penyedia gratis. Sharing DVD, CD-ROM, dan hard disk. CD-ROM merupakan akronim dari Compact Disc Read-Only Memory, adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik, optical disc, yang dapat menyimpan data. CD-ROM juga berarti bahwa CD-ROM drive hanya bisa digunakan untuk membaca sebuah CD saja. Secara garis besar, CD-ROM dibedakan menjadi dua menurut tipenya, yaitu ATA atau IDE dan SCSI. Yang paling mendasari dari perbedaan tersebut adalah kecepatannya. Kalau ATA memiliki kecepatan 100 sampai 133 Mbps, sedangkan SCSI memiliki kecepatan kira-kira 150 Mbps. Untuk tipe SCSI, biasanya ditemukan pada CRW drive. Telah dijelaskan bahwa CD-ROM mempunyai arti bahwa sebuah hardware yang hanya bisa membaca CD saja. Selain kegunaan dasar tersebut, CD-ROM juga digunakan
untuk melakukan penginstalan sebuah OS atau operation system, game, atau software-software lainnya. DVD-RW adalah cakram optik yang dapat ditulis kembali dan memiliki kapasitas sama dengan DVD-R, biasanya 4,7 GB. Format ini dikembangkan oleh Pioneer pada November 1999 dan telah disetujui oleh DVD Forum. Tidak seperti DVD RAM, DVD RW dapat dimainkan di sekitar 75% DVD player biasa. Sharing printer. Sharing printer merupakan salah satu manfaat dari jaringan komputer. Selain bisa menghemat pengeluaran, pemanfaatan fitur sharing printer ini juga bisa menghemat waktu. Jadi, kita tidak perlu lagi mengeluarkan uang. Lebih untuk membelikan printer untuk setiap komputer. Atau juga kita tidak perlu lagi bolak-balik hanya untuk mencetak dokumen. Cukup sediakan satu printer dan kita cukup duduk di depan komputer untuk melakukan print. Sharing printer ini bisa kita aplikasikan pada jaringan LAN yang berbasis kabel dan juga wireless. Yang terpenting adalah setiap komputer harus bisa terhubung dengan baik pada komputer yang terkoneksi dengan printer. Mengakses data sharing. File sharing adalah sistem di mana satu atau beberapa orang biasa berbagi file atau dokumen yang dimiliki di komputer mereka melalui jaringan yang terhubung pada komputer mereka, sehingga seseorang yang membutuhkan suatu file dari orang lain tak perlu mendatangi orang tersebut untuk mendapatkan file yang diinginkan. Penerapan file sharing seringkali dijumpai pada perusahaan yang menerapkan implementasi IT dalam kegiatan pekerjaannya. Lebih tepatnya, jaringan komputer yang mereka gunakan untuk menerapkan sistem file sharing ini hanya sebatas pada jaringan lokal pada perusahaan saja. Kecuali jika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memiliki banyak cabang, bahkan hingga lintas negara, maka penerapan file sharing tersebut dibantu oleh suatu server terpusat yang terhubung melalui jaringan internet yang aman. Salah satu cara menjaga keamanan jaringan komputer jenis ini adalah menggunakan proteksi jaringan komputer yang terpercaya. Pertama, atur pengaturan network connection, local area connection properties. 2. Selanjutnya, pilih internet protocol, TCP/IP, dan pilih tombol properties. Selanjutnya, aktifkan dengan memilih use the following IP address. Kemudian, isikan IP address, subnet mask, default gateway yang telah ditentukan asisten lab. 3. Catat IP address, subnet mask, default gateway yang diberikan asisten lab. 4. Setting konfigurasi name dan group name jaringan pada PC Anda dengan cara buka Windows Explorer, kemudian klik kanan My Computer dan pilih Properties. Pilih bar komputer name, pilih tombol change dan isikan komputer name Anda. 5. Setelah itu, masuk ke My Network Place untuk mengetahui komputer mana saja yang telah terhubung dan di workgroup mana saja komputer tersebut ditempatkan. 6. Buat sebuah folder untuk menyimpan sebuah file sehingga folder dapat di-sharing. Gunakan format file doc dan PDF, masing-masing 2 file. 7.
Setelah file tersebut berada dalam sebuah folder, maka klik kanan folder tersebut dan pilih Sharing and Security. 8. Pada bar sharing, centang share this folder on the network dan allow network users to change my files, yang berarti memberikan hak akses penuh ke user terhadap data yang Anda miliki. 9. Akhiri dengan oke. Selanjutnya, data Anda telah tersharing, berbagi pakai di jaringan yang ditandai dengan adanya gambar tangan di bawah folder pada tampilan Windows Explorer. Untuk melepas sharing, klik kanan dan hilangkan semua centang yang Anda pasang sebelumnya. Kemudian, apply atau OK. 10. Jika mengalami kesulitan dalam proses praktikum bab ini, disarankan pengguna user atau password untuk setiap PC atau komputer boleh dinonaktifkan atau dihilangkan. Tugas sharing file atau folder. 1. Buka Windows Explorer. Pilih dulu folder mana yang ingin kamu share. Kemudian klik kanan, pilih Share with Specific People. 2. Akan muncul jendela file sharing. Di bagian ini, kamu tambahkan user everyone. Kemudian klik Add. Setelah user everyone masuk ke dalam daftar, klik Share. 3. Setelah itu, akan dapat konfirmasi your folder is shared. Kemudian klik Done. Sharing drive. 1. Tentukan terlebih dahulu drive mana yang ingin di-share. Setelah itu, klik kanan pada drive yang akan di-share. Kemudian, pilih Share with Advanced Sharing. 2. Secara otomatis, akan terbuka jendela properties dan berada pada tab Sharing. Kemudian, klik Advanced Sharing. 3. Akan terbuka jendela Advanced Sharing, lalu beri tanda checkbox pada Share this folder. Kemudian klik tombol Permissions untuk menambahkan user dan mengatur permission. 4. Klik tombol Add jika kamu ingin menambahkan user atau grup. Kalau saya cukup everyone saja karena sudah mencakup semua. Kemudian atur permissionnya. Setelah itu klik OK. 5. Kemudian kembali lagi ke jendela properties, beralih ke tab security, lalu klik tombol edit untuk menambahkan user dan mengatur permissions. 6. Akan muncul jendela permissions. Untuk menambahkan user, klik tombol add. 7. Akan muncul lagi jendela select user or group. Klik tombol advanced. 8. Di bagian ini, kamu bisa memilih user mana saja yang bisa mengakses data yang di-share. Klik find now terlebih dahulu agar muncul daftar usernya. Kemudian, pilih saja everyone. Klik OK. 9. Pada kotak objek, names sudah terisi. Kemudian klik OK. 10. Kemudian atur permissionnya. Klik terlebih dahulu everyone, kemudian atur permission sesuka Anda. Jika sudah, klik OK. Sharing CD-ROM dan harddisk. 1. Klik Start, kemudian masuk ke My Computer. 2. Klik kanan pada CD-ROM yang akan di-share. Kemudian klik Share and Security. 3. Klik tulisan If You. Empat, centang Share this folder on the network. Kemudian,
beri nama pada share name. 5. Jika berhasil, maka akan muncul icon tangan pada sisi icon yang di-share. Sampai di sini proses sharing telah berhasil. Selanjutnya akan kita bahas tentang bagaimana cara mengakses dari komputer klien. Sharing CD-ROM dan hard disk. Pertama, klik My Network Place. 2. Klik Share. 3. Isi IP server pada kolom pencarian, lalu klik Search. 4. Jika IP benar, maka akan muncul di sebelah kanan seperti pada gambar di bawah. Double klik IP tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dian. Sharing printer. Pertama, klik Start button, kemudian pilih Device and Printer. Setelah itu, akan terbuka Windows Device and Printer. Di window ini, kita bisa melihat hardware apa saja yang terhubung dengan komputer. Salah satunya printer. Temukan printer mana yang ingin kita sharing. Klik kanan pada printer tersebut, kemudian pilih Printer Properties. Akan terbuka window Printer Properties, pilih tab Sharing pada Windows tersebut. Setelah itu, beri checkbox pada opsi Share this printer. Kita bisa memberi nama sesuai keinginan kita. Kemudian klik Apply, OK. Nah, sekarang printer sudah berhasil di-sharing dan siap digunakan oleh komputer lain yang terhubung. Kalau sudah berhasil di-sharing, baru kita bisa mengakses printer tersebut. Caranya sebagai berikut. Kita bisa mengaksesnya melalui Windows Explorer. Pada address bar, ketikkan IP address komputer yang melakukan sharing tadi. Contoh format penulisan di address bar 192.168.10.10 tanpa tanda petik. IP address disesuaikan dengan jaringan masing-masing. Setelah itu, akan terlihat apa saja yang telah di-sharing oleh komputer tersebut. Salah satunya ada printer. Nah, pada printer tersebut, klik kanan, kemudian pilih connect. Tunggu beberapa saat sampai proses connecting selesai. Setelah selesai dan komputer kita sudah bisa mengakses printer yang di-sharing tadi, kita bisa tes mencetak sebuah dokumen. Biasanya, sebelum mencetak, kita diberikan opsi untuk memilih printer mana yang akan digunakan. Nah, pada opsi ini, kita pilih printer yang di-sharing. Cirinya adalah, setelah nama printer pasti tertulis IP address dari komputernya. Setelah memilih printer tersebut, baru kita melakukan pencetakan dokumen. Yang pertama, klik Start, Run. Yang kedua, klik vsmgmt.msc. Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. 3. Pilih menu session seperti pada gambar berikut. Di sini kita akan melihat berapa banyak user yang telah melihat atau mengakses komputer kita atau folder yang kita share tadi seperti yang ditunjukkan pada tanda panah. Pilih Open Files untuk melihat file-file apa saja yang telah mereka lihat. Ambil atau copy, atau sebagainya, tampilannya seperti pada gambar di bawah ini. Kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah sharing data merupakan kegiatan mengirim atau berbagi file atau data dengan adanya peer-to-peer. Kita sudah bisa berbagi data atau file kita ke orang lain sehingga hanya melalui jaringan yang terhubung pada komputer kita dapat berbagi dengan mudah.
sehingga seseorang hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat tanpa kita mendatangi orang tersebut untuk mendapatkan file yang diinginkan. Penerapan file sharing seringkali dijumpai pada perusahaan yang menerapkan implementasi IT dalam kegiatan pekerjaannya. Lebih tepatnya, jaringan komputer yang mereka gunakan untuk menerapkan sistem file sharing ini hanya sebatas pada jaringan lokal pada perusahaan saja. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.